Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar, diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut. Tablik bersama Ustaz Mududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah di Fatuh Mekah dengan 10.000 pasukan apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? enggak apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? tidak karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah barang siapa yang masuk rumahnya dia akan aman yang masuk rumahnya dia akan aman barang siapa yang masuk masjid dia akan aman. Masjid, dia akan aman padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam akan tapi lihat Rasul Anda wahai para teroris lihat Rasul Anda kalau memang itulah Rasul Anda Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia dan kenapa anda... Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia Berikut rangkaian jadwalnya: kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah, dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah. Saksikan hanya di Asil TV.